Halo teman-teman, kali ini saya akan memberitahu sedikit informasi tentang Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang. Oke, jadi Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang ini kurang lebih sama dengan sekolah lainnya. Tapi di Sekolah Kalam Kudus Padang ini sudah menggunakan metode pembelajaran digital. Jadi pelajaran sehari-harinya sudah menggunakan laptop. Jadi mereka menggunakan Wacom dan TV sebagai ganti dari papan tulis dan spidol. Siswa-siswi Kalam Kudus Padang juga memiliki beragam prestasi. Dan ada event prestasi bulanan yang bertujuan untuk mendorong siswa-siswinya lebih semangat dalam belajar lagi. Saat pandemi COVID-19 pun kami masih bisa belajar online melalui layanan Google, yaitu Google Meet dan Google Classroom. Guru dan siswa masih bisa bertatap muka seperti layaknya sekolah seperti biasa. Dan dalam kondisi ini pun sekolah tetap mengadakan ujian online melalui Google Formulir. Jadi siswa-siswi Kalam Kudus Padang yang di rumah tetap masih bisa melakukan ujian online dari rumah dan diawasi guru-guru.